balik lagi sama Rikando. Hari ini kita mau review satu hotel lagi, yaitu Mercure Jakarta Cikini. Oke, jadi kita udah ada di kamar Hotel Mercure Jakarta Cikini. Ini kamar yang superior, luasnya 24 meter persegi. Jadi seperti ini kamarnya. Ini king size bed katanya. Meja kecil. That's my boy. Ini. Lagi apa Nene? Tulis. Oke. Okay. Kesannya modern. Bersih. TV-nya kecil. Lantainya berkarpet. Wow. Ada coffee machine. Rangkas. Kulkas. Lemari pakaian dengan gantungan. Ini WC-nya, ada hair dryer. WC-nya ada cermin, bukan cermin, tapi kaca transparan menghadap keranjang. Hey guys, jadi kita udah seharian main di Mercure Jakarta Cikini.
Nathan capek, dia tidur, kita tadi habis berenang, swimming. By the way, wifi di Mercure Jakarta Cikini itu agak kurang bagus, apalagi di lantai 5. Kemarin ini kita tinggal di lantai 5, kadang dapat, kadang enggak, jadi agak sedikit lemot. Jadi kalau wifi nilainya ya 5 dari 10 deh. Terus habis itu untuk kebersihan, yaitu hotelnya sih cukup bersih ya. Jadi kebersihan gue nilainya sih 9 dari 10. Terus kalau untuk makanannya gimana? Makanannya ya kita cobain breakfastnya sih. Variety-nya menurut gue cukup banyak. Tetapi kalau untuk rasa, kayaknya sih rasanya ya nggak terlalu spektakuler lah, biasa-biasa aja. Jadi paling cuma nilainya ya 6,5 dari 10 lah. Untuk kualitas ranjangnya gimana? Kualitas ranjangnya sih okay lah, nggak bilang sampai fantastic banget, tapi nyaman untuk ditidurin. Jadi kalau untuk kualitas tidur, kualitas ranjang menurut gua masih lumayan. Jadi nilainya itu 8 dari 10. Oh ya, itu hotelnya lumayan fasilitasnya. Jadi swimming poolnya cukup besar. Untuk benar-benar berenang ya, bukan cuma untuk dipping. Overall menurut gua Mercure Jakarta Cikini enak ditinggalin. Oh ya, by the way, kemarin ini gua tinggal di sana itu ada dapat promo dari teman, jadi harganya memang agak murah. Okay, jadi itu aja buat hari ini. If you like the video, please like, subscribe, dan share. See you guys, bye bye.